Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang singkat ini, di subuh yang mulia ini, kita ingin menanggapi beberapa sejarah YouTube yang tidak benar. Itu harus kita tanggapi. Ada kemungkinan yang membuatnya itu orang-orang munafik, ada orang kafir menamakan diri sebagai orang Islam. Karena yang dibuat oleh mereka itu batil, tidak benar, merusak akidah, merusak sejarah, dan menguntungkan orang-orang kafir. Yang sangat sayang juga terpengaruh ustaz-ustaz yang ilmunya tidak mendalam, tapi ustaz terpengaruh. Baiklah, yang pertama, di YouTube sudah ada sebulan lamanya dikatakan Nabi Muhammad itu bukan orang Arab tetapi orang Jawa. Coba lihat sendiri, orang Jawa. Nabi Muhammad itu orang Jawa, bukan orang Arab. Nah, itu tidak benar. Rasulullah itu orang Arab. Rasulullah orang Arab, bukan orang Jawa. Rasulullah itu orang Quraisy, bangsa Quraisy. Lahirnya jelas di Mekah. Ayahnya jelas Abdullah, kakeknya Abdul Muthalib dan seterusnya sampai kepada Adnan, sampai kepada Nabi Ismail. Dari Nabi Ismail sampai kepada Nabi Adam, itu jelas sekali nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasa yang digunakan oleh Rasulullah adalah bahasa ibunya, bahasa Arab, bahasa ibunya. Kemudian Allah menurunkan wahyu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dalam bahasa Arab. Kemudian hadis-hadis yang beliau ucapkan adalah dalam bahasa Arab. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita bahasa Arab. Salat kita dalam bahasa Arab. Kenapa ada YouTube yang mengatakan Nabi Muhammad itu bukan orang Arab tapi orang Jawa, lahirnya di Jawa? Itu adalah fitnah yang luar biasa yang dapat merusak akidah orang-orang Islam. Nah, ini penting kita bantah. Semoga yang membuat YouTube itu dikutuk oleh Allah. Kamu lebih jelek dari Abu Lahab, lebih jelek dari kafir, ingin menukar sejarah. Kita harus berani. Yang kedua, ada juga YouTube. Itu Nabi Adam itu orang Aceh juga.
kok betul jahiliyah kamu yang buat tu? Jadi tapak tuan itu ada apa namanya kaki yang besar sekali, itu kaki Nabi Adam. Wah, itu katanya. Jadi orang Sumatera Nabi Adam itu. Dan ini terpengaruh almarhum Tengku Zul, Tengku Zul apa namanya? Ya, Sekretaris MUI itu ya. Tengku Zul Kifli, apa? Ya? Tengku Zul Karnain. Mudah-mudahan beliau tidak serius, ya. Walaupun kalau kita simak ceramahnya itu serius, ya. Kalau kita simak ceramahnya juga serius. Barangkali kelemahan beliau karena beliau bukan sejarawan. Nah, Nabi Adam itu bukan orang Aceh, ya. Juga bukan orang apa-apa, bukan orang Arab, bukan orang Persia, bukan orang India, bukan, karena di zaman Nabi Adam belum ada orang, belum ada bangsa, belum ada bangsa. Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah SWT. Sebelum ada Nabi Adam, belum ada manusia. Ada teori Darwin misalnya, itu teori yang batal. Teori yang batal. Menurut dia Nabi Adam bukan manusia pertama. Malah beribu-ribu tahun sebelum Nabi Adam sudah ada manusia yang berasal dari kera. Manusia dari kera. Jadi teori Darwin itu batal sendiri, tidak sesuai dengan Al-Quran. Dalam Al-Quran manusia pertama itu Nabiullah Adam alaihissalam. Ada juga yang berpendapat Nabi Adam itu bukan rasul pertama, karena dalam Al-Quran Allah tidak menyebutkan rasul pertama. Tetapi dikatakan oleh ulama Nabi Adam itu Nabi pertama, bukan rasul pertama. Itu tidak masalah, khilafiyah itu ya. Khilafiyah ada memang pendapat ulama yang mengatakan rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam, sedangkan Nabi Adam adalah Nabi pertama. Itu tidak masalah. Tetapi lebih enak, lebih baik kita menganut mayoritas. Mayoritas ulama dan mayoritas sejarawan mengatakan Nabi Adam itu rasul pertama, Nabi pertama dan rasul pertama. Lebih aman kita, lebih aman. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, ada juga yang orang-orang jahat juga yang membuat YouTube ini. Dikatakan Nabi Sulaiman itu orang Jawa juga, ya, orang Jawa Tengah, orang Jogja. Maka di Jogja itu ada nama, kalau enggak salah nama lurah atau nama pemukiman, nama kampung, Salman di Bandung kalau enggak salah. Apa? Salman, ya. Salman itu ada itulah YouTube. Yang penting Pak Darmawan sudah melihat. Itu juga kita bantah, tidak benar. Tidak benar, Nabi Adam yang ada di dalam hadis adalah diturunkan di Sri Lanka. Sri Lanka itu sebuah pulau dekat India. Itu memang ada hadis seperti itu, tapi ada juga hadis yang berlawanan dengan cerita itu. Yang benar Nabi Adam diturunkan di Mekah. Nah, Nabi Adam diturunkan di Mekah itu yang benar, dan Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Di Jeddah dekat-dekat. Kemudian bertemu di Arafah. Bertemu di Arafah.
Kemudian mereka hidup sangat lama, 900 tahun lebih. Ada yang menyebutnya 1000 tahun, ada yang menyebutnya 950 tahun. Kemudian Nabi Adam wafat, Siti Hawa juga wafat. Siti Hawa kuburannya di Jeddah, di Jeddah Arab Saudi. Dan Jeddah itu artinya nenek, nenek perempuan. Nah, jadi kota, bukan hanya kota. Jeddah itu bukan hanya kota, tetapi Jeddah itu sebuah provinsi, ya, sebuah provinsi. Nah, itu diambil dari nama Siti Hawa. Bandingkan dengan pendapat di YouTube itu orang-orang jahil yang berbuatnya, yang membuatnya. Kita enggak tahu siapa yang buatnya. Nabi Adam itu Nyi Roro Kidul. Siti Hawa itu Nyi Roro Kidul. Tidak mati, selalu menjaga pantai selatan. Itu kamu itu jenis orang gila yang membuat itu. Bagi kami orang-orang yang beriman, Nyi Roro Kidul itu setan. Karena dalam Islam tidak ada orang yang abadi hidupnya di dunia ini. Apalagi di laut, menjaga pantai selatan. Allah tidak membutuhkan Nyi Roro Kidul itu untuk menjaga pantainya. Kalau Allah inginkan, dalam sedetik saja bisa dikirim tsunami. Nah, ini dibuat macam-macam, merusak akidah kita. Jadi tidak benar Nyi Roro Kidul itu Siti Hawa. Siti Hawa itu penghuni surga, sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun pernah salahnya makan buah khuldi bersama Nabi Adam di surga, kemudian turun ke bumi, mereka itu berdoa kepada Allah, Allah mengampuni dosa. Hari akhirat nanti Nabi Adam, Siti Hawa penghuni surga. Kalau Nyi Roro Kidul itu, kalau setan itu disiksa dalam neraka selama-lamanya. Orang-orang yang mengait-ngaitkan Nyi Roro Kidul dengan Siti Hawa itu orang-orang musyrik, orang-orang yang biadab, orang yang tidak punya ilmu agama. Kadang-kadang agen Yahudi, karena di Indonesia itu banyak sekali agen Yahudi. Agen Yahudi atau agen komunis ingin menghancurkan akidah yang benar, ingin dihancurkan. Seperti di Jawa itu banyak orang yang bernama tadi Su, ya, Su dikait-kaitkan itu dulu karena Nabi Sulaiman. Itu kan tidak benar. Sulaiman itu bahasa apa itu? Itu bahasa Ibrani. Karena Sulaiman itu orang Yahudi, Nabi Sulaiman itu orang Yahudi, orang Israel. Sedangkan Su bahasa Jawa itu artinya, kalau enggak salah saya, indah, ya. Su itu indah atau baik, bagaimana Pak Darmawan? Su itu, jadi Soeharto, harta yang indah, Soekarno, pokoknya ada arti bahasa Jawa. Tapi kalau Nabi Sulaiman itu bukan bahasa Jawa, beliau itu orang Bani Israel, anak dari Nabi Dawud alaihissalam. Nabi Dawud itu, ya, keturunan dari Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu keturunan Nabi Ibrahim. Jadi tidak ada hubungan dengan Jawa.
Baik, ini video-video yang sesat, yang tidak benar, bertentangan dengan akidah dan bertentangan dengan sejarah. Sejarah itu punya metode, punya metode. Maka yang tidak masuk ke dalam sejarah sebagai ilmu, sejarah itu menjadi dongeng, tidak ilmiah, bertentangan dengan akidah, bertentangan dengan akal. Orang-orang Aceh galak aji pegangnya, pegang YouTube yang bertentangan dengan akidah macam-macam. Nah, ulama-ulama Aceh yang bom membelanda ke Samud. Ke Samud. Menyaji ke Samud bom Belanda, ana telu dengan orang Belanda ke. Baik pegah orang kapu bagi YouTube, ana ilmu. Keramat kita akui. Ada keramat, tetapi keramat pun itu bukan hal yang bertentangan dengan akidah. Ada kita katakan begini begitu macam-macam. Ada ulama Aceh zaman dulu habis ini minyak mobil Belanda. Karena sudah habis minyak, Belanda tidak bisa kemana-mana lagi kan. Datanglah ulama kita itu, saya tidak sebut nama, tapi ada di YouTube. Tuan-tuan, kenapa berhenti? Tidak jalan lagi. Oh, Pak Tengku Syekh, kata Belanda. Mobil saya sudah habis bensin. Oh, ambil aja itu banyak kali itu. Jadi ditunjuk dalam kubang kerbau. Jadi di pinggir apa? Di pinggir sawah itu. Itu kan minyak. Mana hidup minyak? Mana hidup? Itu kan air kubang kerbau. Coba taruh dulu. Jadi dicok Belanda ya pasal. Okay, bud, berangkatlah hidup. Nah, itu kalau Allah selalu dibawa kepada Allah, selalu dikaitkan dengan Allah. Kalau Allah ingin menghendaki kan semua bisa. Tetapi jangan ceritakan yang termasuk kurafat-kurafat dan bid'ah membuat orang-orang Aceh ini, orang-orang Islam ini tidak mau berpikir. Tanya bangai tapi. Semua dikait-kaitkan dengan keramat ini, keramat itu. Saya pernah wawancara dengan Abuya Profesor Muhyiddin Wali ketika saya menulis buku riwayat hidup ayah beliau. Judul buku itu Hadratus Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi. Itu saya yang tulis. Walaupun dicetak ulang sekarang tidak ada lagi nama saya, itu tidak masalah. Karena hak cipta itu sama beliau, sama almarhum Abuya Profesor. Saya mencari keramat daripada Abuya Mudawali. Itu sampai 30 keramat saya dapat dari masyarakat. Saya ke Aceh Selatan, ke Aceh Barat, ke Aceh Utara, kemana-mana saya pergi. Kemudian kita suruh sahihkan sama Abuya. Bukan hanya sama Abuya, kita suruh sahihkan. Waktu itu masih hidup Abuya Nasir Wali, Abuya Jamaluddin Wali. Kemudian kita bawa juga naskah saya itu kepada Abu Mamplang Gulek, waktu itu masih hidup, kepada Abu Dawud Zamzami. Kalau tidak sahih, saya coret. Kemudian tinggal 7 cuma. Saya bawa lagi sama Abuya Profesor. Padahal ayah beliau, kalau beliau ingin diagung-agungkan, nah, beliau setuju semuanya, ya kan? Tetapi beliau mencoret juga 2 lagi. Jangan masukkan yang tidak-tidak, nanti Ustaz Amir berdosa dengan Allah SWT, kata Abuya Profesor. Luar biasa. Tetapi orang-orang sekarang kadang-kadang
tanpa penelitian, tanpa disahihkan oleh ulama, cepat-cepat mengklaim ini, mengklaim itu. Ada ulamanya yang bisa terbang, jalan di atas air. Ada yang hari Jumat tidak salat di Aceh, ya. Masuk kamar, salat di Masjidil Haram atau di Madinah. Semua harus kita pertanggungjawabkan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Apabila kita mengada-ngada, nanti yang menyesatkan adalah generasi yang akan datang. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita betul-betul harus hati-hati, ya, dengan YouTube-YouTube yang ada. Silakan menggunakan media sosial YouTube hanya sekedar untuk kita banding-bandingkan. Kalau memang tidak bertentangan dengan akidah, tidak bertentangan dengan fikah, tidak bertentangan dengan akhlakul karimah, juga tidak bertentangan dengan tasawuf, tasawuf yang benar, enggak apa-apa. Misalnya kita sering menyimak ceramah Ustaz Abdul Samad, itu boleh. Menurut saya benar semua yang diceramahkan itu benar. Kalaupun tidak benar, itu ada beberapa, tapi saya kira bukan sengaja, tidak sengaja, karena dipengaruhi oleh orang lain. Misalnya ketika dia berceramah di Aceh, dia katakan makam Syah Kuala tidak kena air. Itu tidak benar, ya. Kena juga air makam Syah Kuala, tapi tidak, kita tidak boleh mengatakan Ustaz Abdul Samad itu salah. Beliau belum mendalami, gitu kan. Kemudian Ustaz Hadi Hidayat itu juga bagus. Silakan ikuti. Ustaz yang lain juga banyak yang baik, ya. Banyak yang bagus. Tetapi kalau tidak bagus, jangan ikuti. Dari Aceh banyak ustaz yang baik. Dan semua ustaz di Aceh itu di YouTube-nya itu bagus semua, ya. Saya lihat bagus semua. Kalau ada 1-2 orang itu ilmu agamanya rendah, ya. Tapi ingin menonjol, lalu membuat YouTube, kira-kira salah. Jadi hasilnya salah. Tapi kita bisa koreksi, kita bisa memaafkan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, ini dunia dunia media sosial. Kita pernah hidup yang pertama dulu, yang paling tua. Kalau kita ingin menyampaikan berita apa saja, itu ulama-ulama kita menulis dalam syair. Jadi dibaca, dinonton orang. Kemudian zaman hikayat itu berakhir, ya. Kemudian ada zaman surat kabar. Kita kita loncat saja. Padahal ada lagi model-model lain, PMTO, sandiwara, untuk disampaikan berita, ya. Kemudian ada zaman surat kabar, tapi surat kabar itu mingguan atau bulanan. Bulanan. Kemudian ada mingguan, lebih baik lagi. Kemudian ada harian, ya. Itu kan tiap hari kita bisa membaca di harian. Kemudian setelah ada harian, yang paling canggih sekarang itulah YouTube, dunia HP ini paling canggih, ya. Semua itu adalah media, ya. Tetapi yang paling penting bagi kita, silakan menggunakan media itu, harus hati-hati dengan hawa. Hawa itu fitnah sebenarnya, fitnah. Jadi sangat berbahaya. Jadi hawa itu fitnah. Kita lihat di media itu yang paling banyak dihantam adalah pemerintah. Pemerintah, apakah pemerintah tingkat pusat, pemerintah tingkat daerah,
Sebenarnya kita tidak setuju. Tidak setuju. Kalau hawa, kalau yang benar bagaimana? Kalau yang benar pun jangan terlalu banyak dipublikasi, ya. Kalau berlebih-lebihan dipublikasi, kita menjilat kepada pemerintah. Kalau kita kritik berlebih-lebihan kepada pemerintah, kita berdosa. Itu hawa namanya, fitnah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, hati-hati dengan hawa. Hawa apa itu? Punya bahasa Aceh, buhua. Muhua dengan berita yang kengkon, yang kengkon ni juga. Ingat, al fitnah tu asyaddu minal qatli. Jadi fitnah itu, berita-berita fitnah itu lebih tajam dari pedang. Rubbal qalami aqta'u min hisamihi. Seringkali kata-kata itu, tulisan-tulisan itu, juga lebih tajam dari pedang. Cukup berbahaya. Kalau kita mendapatkan berita, kita harus tabayun. Tabayun itu dalam ilmu kewartawanan CNRC. Kita selidiki dulu. Apakah benar? Karena saya hidup di zaman fitnah ini. Jatuhnya almarhum Profesor Dr. Syamsuddin Mahmud dari gubernur karena difitnah. Difitnah seolah-olah beliau punya istri simpanan. Padahal beliau orang baik. Tidak punya istri simpanan. Orang sudah tua, itu apa istri simpanan? Tapi fitnah masuk. Masuk. Dan di Aceh ini banyak juga fitnah-fitnah. Kita harapkan semua orang Aceh itu harus cerdas. Tidak termakan hawa, tidak termakan fitnah. Nah. Saya ingin mengumumkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah. Saya juga tidak setuju kalau gubernur kita sekarang, Bapak Nova Iriansyah, kita fitnah. Tidak boleh. Apalagi kita tulis yang bukan-bukan, seolah-olah beliau bukan orang Aceh. Saya ingin membela, tapi bukan menjilat. Justru saya tidak pernah berjumpa dengan beliau. Tidak pernah kenal dengan beliau. Tapi saya tidak setuju kalau kita ungkit-ungkitkan seolah-olah orang Gayo itu bukan orang Aceh. Seolah-olah orang Gayo itu orang Batak. Tidak. Saya orang sejarah. Orang Gayo itu orang Aceh. Orang Aceh. Orang Batak, gitu kan? Gayo dengan Aceh itu tidak bisa kita pisahkan. Sama-sama beragama Islam. Sama-sama taat, berjuang sama-sama. Memerangi Belanda sama-sama. Di Aceh ada pahlawan-pahlawan. Di Gayo ada pahlawan-pahlawan juga. Semua sama dengan kita. Oh, sedikit berbeda bahasa. Itu biasa. Itu di Arab itu bukan bahasa Arab semua. Bahasa Arab itu yang di Nejed itu ya. Di Nejed. Arab Barat yang dekat Laut Merah itu. Ya. Tetapi di Arab Timur, di Yaman, di Oman, di Bahrain, ya, di Qatar, bahasa Arab juga. Tetapi tidak sama dengan bahasa Arab di Madinah. Tidak sama dengan bahasa Arab di Mekah. Kalau saya ibaratkan begini, seperti bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu Malaysia, beda, ya, beda. Nah, itu kekuasaan Allah. Nah, walaupun bahasa persatuan mereka bahasa Arab, ya, di Mesir itu bahasa sehari-hari
tidak sama dengan bahasa di Arab Saudi. Arab juga, tetapi bahasa nasional mereka tetap bahasa Arab. Nah, seperti di Aceh juga. Nah, di Indonesia ini bahasa Melayu, bahasa lingua Franca, bahasa persatuan kita. Tapi masing-masing etnis punya bahasa. Jadi kembali kita tegaskan, stop menjelek-jelekkan umara, tidak ada manfaatnya. Untuk apa? Apa tujuan kita menjelek-jelekkan umara? Nah, kalau mau bertarung, silakan nanti calon gubernur, silakan menjalankan diri. Tapi sebagai rakyat, jangan menjelek-jelekkan orang, jangan memfitnah orang. Fitnah itu sangat berbahaya. Fitnah itu juga dikatakan dalam hadis itu, kita punya amal saleh kan, tadi kita berzikir, tadi kita berdoa, tadi kita salat sunat dan sebagainya, tadi kita baca Quran. Tapi kalau kita suka memfitnah orang, semua amal kita itu akan hangus. Akan hangus seperti apa? Seperti daun kering yang dilalap api. Nah, tinggal debunya. Begitu juga amal kita. Nah, kalau kita suka memfitnah-fitnah orang, semua amal saleh kita akan hangus, sia-sia saja. Nauzubillah min zalik. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya banyak yang harus kita tanggapi, ya. Banyak, tapi sudah cukuplah. Kita kembangkan sendiri, lihat sendiri. Kalau kita ingin membaca-baca YouTube, lebih baik beristighfar dulu, ya. Biasanya Allah membimbing kita. Ketika bertemu dengan fitnah-fitnah itu, kita bosan, lalu kita tutup, geser ke yang lain. Nanti dapat ilmu, ya. Sangat banyak ilmu di Google itu. Ambil yang baik-baik. Tetapi tidak boleh juga cukup dengan Google itu, ya. Nanti kita sahihkan. Kita sahihkan kepada guru-guru kita, kepada ulama-ulama kita, supaya jangan berbeda. Jangan berbeda dengan mayoritas masyarakat kita. Insyaallah kita akan aman. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, hanya sampai di sini dulu. Mudah-mudahan berguna bagi kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.